Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo, melakukan peninjauan ke pos penyekatan arus balik di Jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang. Dalam peninjauannya, Wakapolda memantau langsung para pemudik yang habis dari kampung halaman, dan mereka wajib mengikuti swab antigen di pos penyekatan arus balik. Kita melakukan pengecekan di dua titik ya, tadi di Tangerang Kabupaten, Tangsel ya, Tangerang Selatan, sekarang Tangerang Kota. Bagaimana kita melakukan penyekatan kepada masyarakat yang mudik dari Banten, kemudian kita ambil sampling untuk dicek kesehatannya dengan dicek swab antigen. Apakah terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Sudah kita lihat tadi alur dari sini, kemudian kita swab. Dari sampling di Tangerang Selatan maupun Kota, Tangerang Selatan sudah 25 orang diambil sampelnya. Di Tangerang Kota ini sudah 40 kurang lebih. Semuanya negatif, Alhamdulillah. Seperti diketahui, Pemkot Tangerang memperketat para pemudik yang nekat balik ke kampung halaman. Untuk itu, kepolisian dan dinas kesehatan melakukan swab antigen bagi para pemudik. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.